Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat badminton, apa kabarnya? Kali ini gue mau berbagi cara gimana untuk melatih kelincahan dan kekuatan langkah kaki. Yang pertama, kaki kanan selangkah ke depan, dilanjut kaki kiri, kemudian kaki kanan kembali ke belakang, dilanjut kaki kiri juga kembali ke belakang. Kemudian gerakan yang kedua seperti ini. Kaki kanan melangkah ke atas satu anak tangga, diikuti kaki kiri, kemudian turun kaki kanan terlebih dahulu, dilanjut dengan kaki kiri. Kemudian gerakan yang ketiga seperti ini, dua langkah ke depan dan dua langkah mundur ke belakang. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.